Dan caranya Anda bisa lakukan sholat hajat 2 rakaat, ya, hanya 2 rakaat saja. Niatkan untuk dapat membantu melancarkan hajat Anda. Setelah selesai salam, ya, kemudian duduklah bersila, bacalah niat sebagaimana berikut ini. Kuniatkan membaca kutipan surat Al-Baqarah ayat 165 ini supaya nama mantan Anda, bin atau binti ayahnya, sayang, cinta, dan selalu rindu kepadaku karena Allah SWT. Kemudian baca wirid agar mantan minta balik lagi, yang mana dalam hal ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 165 dibaca sebanyak 33 kali sebagai wirid. Wirid ini berbunyi yuhibbunahum kahubbillah wallazi na'amanu asyhadu hubalillah. Ya. Setelah selesai, bacalah surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Tutuplah dengan membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, surat An-Nas 3 kali, dan surat Al-Falaq 3 kali. Dan disertai dengan membaca ayat kursi 1 kali saja. Lakukan secara istiqomah selama 11 hari dan lihatlah perubahannya. Mantan akan kembali menghubungi Anda atau merespon Anda. Dia mulai rindu dengan Anda. Bahkan bisa jadi dia ngajak ketemu karena saking rindunya terhadap diri Anda yang pernah dia tinggalkan.